Selamat datang di Museum Macan. Nama saya Cindy. Sehari-hari saya bekerja sebagai Head of Facilities and Operational Planning serta Exhibition Designer di Museum Macan. Sebagai Exhibition Designer, tugas aku adalah untuk merancang pameran di museum. Sederhananya adalah untuk menerjemahkan narasi kuratorial yang dibuat oleh tim kuratorial di museum. Jadi ketika ada karakter atau elemen cerita yang dibuat oleh perupa menjadi alur cerita oleh kurator, tugas kami adalah membangun imajinasi tersebut. Bagi saya, profesi saya di dunia museum adalah kesempatan untuk menciptakan ruang-ruang yang bercerita. Saya sudah menekuni bidang museum dan pameran ini selama kurang lebih 10 tahun hingga hari ini. Studi saya dimulai dari program Exhibition Design di Nanyang Academy of Fine Art, kemudian dilanjutkan dengan sarjana di 3D Design New Practice bersama Loughborough University. Yang menyenangkan dari bekerja di museum adalah ada aja hal baru yang dipelajari setiap hari dari museum, dari karya-karyanya, dari pameran, dari teman-teman sesama staf di Museum Macan, kemudian dari pengunjung. Jadi pengalamannya nggak ada habisnya, dan bonus seperti punya taman bermain pribadi karena nggak harus kerja di belakang meja setiap hari. Salah satu pameran yang berkesan buat saya adalah pameran yang di belakang kita ini, namanya Multiverses and Dreams atau Semesta dan Angan. Ketika kami mempersiapkan Multiverses and Dreams ini, kami memaknai karya di tengah pandemi, sehingga maknanya dalam dan personal. Buat aku personally adalah cerminan dari kehidupan kita semua di tengah pandemi. Ketika museum akhirnya menemukan titik terang dan kami akhirnya membulatkan tekad untuk buka kembali setelah satu tahun ditutup, rasanya itu sangat surreal dan campur aduk sih. Jadi setelah persiapan yang panjang, pagi itu di hari pertama pembukaan kembali Museum Macan, kami berdiri dan memulai semuanya dengan doa. Wah, nangis sih. Kemudian satu persatu pengunjung hadir dan museum kembali hidup akhirnya. Wow, what a day.